Okey, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang kembali ke Homework Pictures. So kali ni kita nak sharekan berkenaan dengan remote control car lagi. Kan? RC car. And then ni adalah jenis brand Tamiya. Kan? Model MO7 concept. Macam mana keadaan dia? Saya gunakan untuk kereta ni, saya gunakan model Mazda MX-5. Kan? MX-5. Okay, tangkap sikit. So, Mazda MX-5 jenis apa ni lah, yang small chassis lah. Kan? Dan yang model Tamiya ni juga, dia jenis M chassis, MO7 concept. Dia merupakan sebuah apa, remote control car yang skala 110, scale 110, tapi size dia medium lah, M size. And so macam ni lah rupa dia, kita boleh tengok kan. MO7 ni dia drive dia depan, wheel drive dia, dan belakang kosong lah kan. Dan dia juga adalah sebuah yang dikatakan paling popular lah. Dulu saya pernah main dekat Taman Tasik Titi Wangsa dulu, track sana kan, tapi sekarang track tu dah tak ada dah. So semenjak track tu tak ada, saya dah tak main kereta ni hampir 3 tahun. Kan? 3 tahun, dan hari ini setelah rehat 3 tahun, kereta ni saya cadang nak buat video dia. Kan? How it's perform and everything lah kan. Okay. Untuk kereta ni saya gunakan motor jenis Novatec 15 turn, Novatec 15 turn, dan juga EAC pun daripada Novatec. Dia Novatec ni, dia satu brand yang popular jugalah satu ketika dulu kan, untuk yang main racing untuk touring kan, banyak pakai Novatec ni. Dan dia juga adalah sebuah yang kecil dan tahan lasak. Itu yang penting dia. Brand Tamiya kan, selalunya the most trusted brand lah, kalau nak dikomparekan dengan yang lain kan. Sebab dia ada spare part dia, dia ada technical dia. Yang technical yang saya maksudkan tu ialah camber lah. Dia ada boleh tow in dan tow out dia punya camber, dan kita nak straightkan alignment dia semua. Dia sama macam kereta yang kita pandu hari-hari, kita kena jaga dia punya alignment, dia punya tayar kan? So tayar yang saya gunakan jenis Swift, saya tak ingat berapa compound dia, sebab dia ada jenis-jenis apa, getah yang untuk permukaan jalan yang berlainan kan. So bila dia MO7, so agak kasar juga dulu saya main kan. Sampai dah ni. Tapi keseluruhan dia punya parts masih lagi okey, dan sesuai lah digunakan. Masih boleh digunakan lah kan. Inilah dia MO7. Sebab inilah dia perkongsian saya berkenaan dengan M chassis. InsyaAllah kalau tak ada pahal petang ni, kita akan buat video running lah depan rumah. MO7, MO7 concept.
front of the drive, and I just put LiPo battery. Thank you.